Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua nih Gimana caranya live streaming di tiktok untuk sekarang Karena kan tiktok shop udah ditutup nih Tetap bisa live streaming gak sih caranya seperti apa Nah aku bakalan kasih tahu ke kalian semua Jadi buat yang pengen tahu boleh simak video berikut ini Kita langsung aja ya ke tiktok Nah, di TikTok ini sebenarnya masih ada yang jualan-jualan gitu loh. Mereka masih melakukan live streaming, walaupun memang keranjang kuningnya sudah tidak ada. Tapi ada salah satu cara, kalau misalkan memang kalian mau live streaming. Dan ini tuh bisa banget kalian lakukan kalau memang yang punya barang e, jualan masih ada misalkan terus bingung gitu ya kan mau dikemanain lakuin untuk live streamingnya kayak gini jadi sebenarnya ini kan udah nggak ada keranjang kuning ya kan tapi kalian kasih info ke customer di sini ada ada tulisan ya checkout sama dengan link bio sama dengan toko oyen ini maksudnya kalian kalau mau co itu di toko oyen alias shopee ya di toko orange alias shopee pakainya apa pakainya link bio jadi maksudnya kamu harus tetap masuk dulu ke profilnya dan kalian juga pastiin kalau kalian tuh punya yang namanya link bio gitu ya, jadi kamu eh, apa namanya nanti check outnya lewat link bio ya, caranya kayak biasa sih, kamu close dulu karena memang kebetulan ini tuh susah ya kalau mau langsung ke apa namanya ke profilnya, tuh kayak gini. Nah jadi kamu lewat ini http diklik aja. Nanti tuh bakalan muncul seperti ini. Mereka tuh menginformasikan ada Shopee, ada TikTok, Tokopedia, Lazada, Sosiola, Bibli. Ini kalau mau jadi reseller. Nah, kalau misalkan mau lewat Toko Oyen, boleh. Kamu pilihnya berarti Shopee. Tapi kalau mau lewat si Ijo, kamu pakai Tokpet. Mau Lazada, boleh. Tinggal diklik aja. Misal kamu mau CO-nya lewat Toko Oyen, Shopee. Nah, nanti itu bakalan muncul kayak gini. Produk-produknya. Kemudian juga... Nih, kayak gini ya seperti ini itu bisa banget kamu lakuin ya. Nanti kamu tinggal CO produknya aja. Ya, sama aja sih sebenarnya karena kan tetap uh, produk ini yang kita CO. Cuman mungkin platformnya aja yang beda ya. Tapi ini dilakukan untuk seller ya. Seller kayak gini. Kalau affiliate bisa nggak? Bisa, tapi harus affiliate-nya affiliate Shopee. Berarti, jadi live streamingnya kamu tetap live streaming kayak gini. Kamu misalkan kalau jadi affiliate Shopee, tapi eh, apa namanya tuh? Kamu live-nya di TikTok tetap bisa, sama-sama bisa. Kamu kasih keterangan seperti ini juga, check out link bio di toko Oyen. Nanti mereka akan check out lewat link kamu. Jadi tetap dapat komisi, karena kan mereka tetap melewati link. Nanti kalau misalkan mereka lewatnya melewati link kayak gini, yang munculnya langsung produk linknya, linknya nomor berapa gitu. Kalau ini kan eh, yang tadi aku info ya, kalau yang the original kan yang muncul langsung toko Lazada, toko Tokped, kemudian Shopee. Tapi kalau misalkan kalian sebagai affiliate Shopee, nanti tuh yang muncul langsung aja kasih kode misalnya 103 rok misalkan 104 sepatu misalkan. Tapi kamu info juga ke customer, kamu kalau mau CO linknya nomor sekian ya, linknya nomor sekian ya, seperti itu. Coba ya kita lihat uh, versi yang beda. Ini juga sama, kalau ini sih masuknya dia udah ke reseller juga. Coba ya kita akan lihat. Nah kita klik shopping -nya. Nah ini kalau ini langsung masuk ke uh, shopee-nya langsung karena tapi ini, ini termasuknya dia reseller ya Atau supplier gitu Nah biasanya kalau yang affiliate biasa munculnya kalau ini langsung muncul di shopee Kalau affiliate biasa munculnya nomor jadi kayak linknya nomor sekian nomor sekian gitu ya Contohnya kayak gini Nah kalau untuk affiliate Shopee nanti contohnya munculnya nomor kayak gini, jadi kayak bukan bukan link Tokped, bukan link uh, Lazada, bukan link Shopee, link TikTok, tapi munculnya nomor kayak gini. Kamu nggak masalah walaupun linknya seperti ini, itu kamu bakalan tetap dapat komisi, karena kan mereka tetap CO... lewat link yang kamu share. Terus kamu tinggal info aja, misalnya kamu lagi mempromosikan sepatu nih, sepatu yang kamu punya, misalkan linknya ada di 113. Nah kamu infoin ke penonton atau ke audiens bahwa yang lagi kamu jelasin atau yang lagi kalian spill itu, misalnya linknya nomor 113, jadi mereka bakalan e, langsung terarah. Kalau diklik di linknya, tuh langsung terarah ke shopee langsung ya jadi bentukannya langsung link kayak gini orang bisa langsung beli sekarang gitu atau langsung co ya jadi bentukannya tuh beda beda kalau mau live streaming tetap bisa bisa untuk affiliate bisa untuk uh, supplier juga ya seperti itu daripada nggak live streaming misalkan kalau misalkan uh, followersnya udah banyak di TikTok, tapi kan kita juga harus memanfaatkan juga ya kan. Kalau misalkan kak setiap kalian live itu banyak yang nonton, apa salahnya kita live streaming di TikTok, tapi tetap ngarahinnya ke toko oren atau misalkan ke Shopee, supaya tetap dapat komisi juga dan si penonton kita juga nggak lari gitu ya kan. Yang udah punya followers TikTok banyak daripada nggak dipakai gitu kalian bisa juga pakai cara yang kayak gitu oke teman-teman itu dia caranya ya dan dan pastiin followersnya minimal itu seribu ya karena ketentuan dari Shopee. Kalau kalian mau punya link bio seperti ini nih yang HTTP milkshake ini harus punya 1000 followers dulu. Kalau misalkan minimal followersnya 500 sudah bisa belum bisa. Harus 1000 karena ini sudah ya ketentuan dari platformnya. Kalau tanpa 1000 followers itu nggak bisa jalan, nggak bisa nggak bisa naruh link bio di sini, ya. Banyak banget yang komen kan nggak bisa nih, nggak bisa. Mungkin followersnya juga, guys ya. Jadi dilihat juga followersnya harus seribu ya. Oke okay guys, itu dia ya video dari aku untuk hari ini cara live streaming. Kalau misalkan kamu nggak punya apa namanya nggak punya ide boleh banget live streaming di TikTok masih bisa tapi tetap arahinnya ke Shopee affiliate atau ke toko orange jadi kalian bakalan tetap dapat komisi karena kan mereka tetap klik link yang kalian punya ya jangan lupa juga nih like comment subscribe di video channel YouTube aku dan see you on the next video bye bye